video kali ini aku mau nunjukin kalian favorit-favorit aku di bulan Maret. Karena hari ini udah akhir Maret, mungkin aku bakal uploadnya bahkan Februari awal. Aku gak tahu nih video uploadnya kapan. So aku bakal share ke kalian produk-produk yang aku suka di bulan Maret ini. Kalau kalian penasaran, just keep on watching. So pertama-tama dari kalian juga udah pernah ada yang nanya ini tuh apa dan kenapa ada di sini. Jadi pertamanya aku tahu produk ini itu dari Almiranti Vira. Dia pakai skincare night atau siangnya, aku lupa. Dia pakai toner ini dan aku penasaran pengen coba. Akhirnya pas aku lagi di Guardian, aku dapetin ini dan ini harganya lebih murah daripada Bioderma. Mungkin kalian udah sering lihat si Corin The Farm ini ada di sini biasanya. Ini tuh kayak dupnya Bioderma. Aku gak bisa bilang dup sih karena aku juga gak pernah nyobain Bioderma. Tapi yang jelas ini tuh tekstur dan bentuknya mirip sama si Bioderma. Bahkan dia ada pump-nya. Dan ini harganya lebih murah. Kalau gak salah ini harganya 170 atau 100... Pokoknya gak nyampe 200. Sedangkan Bioderma tuh yang kecil aja itu 100 ribuan. Jadi menurut aku ini lebih worth it dan aku udah pakai sebulan, ini baru berkurang sedikit. Ini aku pakai abis mandi sama mau tidur. Aku setiap aku cuci muka aku pasti pakai ini karena ini tuh teksturnya air seperti toner dan ini tuh emang toner. Nggak tahu aku ini bentuknya toner atau apa. Yang jelas ini tuh micellar water dan ini aku suka banget. Bentuknya tuh air dan di muka tuh nggak bikin kering karena mungkin nggak ada alkoholnya, aku juga nggak ngerti. Yang jelas toner aku yang seperti biasa yang aku pernah taruh di skincare rutin aku itu ngebuat kulit aku kering kalau misalnya aku abis cuci muka terus pakai toner itu. Tapi dengan ini nggak bikin kulit aku jadi kering tapi malah membersihkan makeup yang nggak kena kecuci pas aku cuci muka. Dan ini bener-bener bikin kulit aku jadi kenyal, lembab dan bener-bener nggak kering. Aku masih ada segini, masih banyak banget, which is good karena menurut aku ini worth it banget dengan seharga itu. Terus selanjutnya favorit aku yang kedua adalah bedak. Ini tuh aku udah lama banget pengen nyoba ini karena si Nadia Akila di YouTube juga temen aku, dia pakai ini buat nge-baking dan aku nemuin ini di Dandan. Akhirnya aku coba, ini harganya aku lupa 30 ribuan kalau nggak salah. Tadinya aku mau beli Coty Airspun kan, tapi karena aku udah cobain ini dan bagus banget, jadi aku nggak jadi beli Coty Airspun. Ini tuh bisa kalian beli di Dandan, di Guardian, mungkin pokoknya yang ada bedak marks yang warnanya invisible. Tapi ini bedak marksnya tuh yang tempat packagingnya kayak gini, bukan yang lebih gede dan putih. Ini tuh bening belakangnya dan lebih kecil, besarnya sama kayak yang punyanya Emina. Nah, kalian bisa lihat di sini sama, yang ini Emina, yang ini Marks. Tapi gramnya lebih banyak ini. Yang ini 20 gram, yang Marks 20 gram. Kalau Emina ini 8 gram. Dan kalian bisa dapetin Marks ini di mana-mana. Jadi menurut aku kalian harus coba ini untuk nge-baking. Dan ini tuh bener-bener setiap hari aku pakai untuk nge-set under eye aku. Siapa sih yang gak tahu bedak Marks ya kan? Ini tuh bagus banget. Pokoknya kalian harus coba. Dan untuk selanjutnya, aku biasanya untuk make bedak ini, aku biasanya nge-set pakai sponge dari Real Technique. Dan ini tuh shape-nya cocok banget buat under eye kalian. Jadi kalian bisa pakai yang ujung sininya, kalian juga bisa pakai yang ujung sininya, yang bagian datarnya untuk di bawah mata untuk naruh si bedak marks-nya. Aku biasanya pakai yang pantatnya, yang ujungnya agak lancip gini untuk sampai masuk ke dalam-dalam ujung-ujung mata. Aku nggak tahu kenapa, aku lebih suka teksturnya si Real Technique Sponge ini dibanding Beauty Blender Masa Misuko atau Beauty Blender yang originalnya. Karena gak tau kenapa aku lebih ngerasa ini tuh lebih kenyal dan shape-nya itu lebih beragam. Aku dapat ini dari Haute Cosmetics. Terus untuk lanjut lagi ke wajah, aku juga lagi suka banget sama bronzernya e.l.f. palette-nya. Jadi pertama aku tahu ini tuh dari si Anita Jayanti. Dia pakai ini di video aku yang pas lagi get ready with us di salah satu cafe. Dan aku pakaiin, aku ngeliat dia pakai ini dan guys ini bagus banget. Warnanya ada 4. Yang ini tuh menurut aku warnanya nggak terlalu cool tone banget dan nggak terlalu warm banget. Jadi di tengah-tengah. Dan di sini ada 2 warna yang agak shimmering, yang ini benar-benar ada glitter goldnya, yang ini agak satin menurut aku, dan yang dua ini
ini sama ini itu matte, jadi kalian bisa pakai ini juga untuk kontur. Pokoknya aku suka banget sama 4 warna yang ada di e.l.f. ini. Biasanya aku pakai langsung semuanya aja dan aku langsung apply di wajah. Dan karena aku suka banget bronzer ini, aku juga suka sama salah satu brush yang udah lama banget pengen aku beli, dan ini juga gara-gara Anita Jayanti. Thank you so much. Dan aku juga ngeliat dia pakai ini pas lagi di Get Ready With Us, dan aku kayaknya suka dan aku penasaran pengen nyoba, akhirnya aku beli juga. Aku beli Real Technique powder brush yang bentuknya kayak gini, gede banget. Kayak misalnya ini agak bener-bener gede banget, hampir seukuran tangan aku. Dan ini cocok banget buat ngebronze wajah kalian. Karena aku biasanya pakai ini semua warna aku campur terus aku pakai di seluruh luar wajah. Dan ini gampang banget, jadi lebih cepat untuk ngebronzing muka kalian karena brushnya yang gede ini mampu menjangkau seluruh wajah kalian, seluruh luar wajah kalian dengan mudah dan cepat. Terus untuk wajah lagi, aku suka banget sama blushnya Makeover yang warnanya Scarlet Sheen. Ini tuh warnanya coral tapi gelap. Tapi pokoknya aku suka banget sama warna ini. Ini yang aku pakai di tutorial makeover yang nanti bakal aku upload. Aku bakal upload, tenang aja. Tapi karena videonya belum diedit dan menurut aku masih tahan-tahan karena aku punya video-video lain sebelum itu yang mau aku share ke kalian. Jadi please kalian stay tune. Aku pakai blush on ini di tutorial itu dan ini bagus banget warnanya. Kalian harus tahu ini tuh pigmented banget. Kalian lihat ini warnanya pigmented banget. Ini tuh warnanya apa ya? Coral, orange, tapi deep, agak gelap. Dan di wajah kalian tuh bikin warm, sekaligus bikin warnanya tuh lebih rosy, orangey, coral gitu. Pokoknya aku gak ngerti cara mendeskripsikan warnanya. Tapi aku suka banget sama warna ini. Dan biasanya aku gak terlalu suka blush on yang warnanya gelap atau terang. Maksudnya yang ngejreng gitu di wajah. Tapi untuk kali ini aku suka banget sama warnanya karena nggak overwhelming, tapi warnanya tuh kelihatannya kayak kalian berseri-seri aja. Pokoknya aku suka sama warna ini, warnanya tuh Scarlet Sheen dari Makeover. Oke, lanjut lagi ke mata. Aku punya favorit yang ini tuh udah aku pakai. Aku juga lupa ini udah aku share di favorit aku yang dua yang kemarin yang Februari atau belum. Yang jelas aku suka banget. Ini masih jadi favorit aku. Eyeshadow-nya Colourpop yang Lala. Ini aku dapetin di House of Makeup dan ini tuh literally hampir setiap aku pergi aku pakai ini. Mungkin kalian juga nanyain apa sih yang aku pakai di video aku, vlog aku yang meeting, aku pakai ini di seluruh eyelid aku karena aku suka banget sama warnanya. Oke, lanjut lagi ke mata. Aku sebenarnya udah beli ini tuh dari bulan Februari kemarin, Februari akhir. Tapi aku belum sempet cobain dan belum sempet pakai karena aku sayang-sayang makanya. Karena aku suka banget sama palet baru yang belum kesentuh apa-apa. Jadi aku sayang-sayang banget makanya. Jadi ini tuh sebenarnya hadiah dari pacar aku dan dia ngebeliin ini karena aku udah lama banget pengen gitu. Cuman nggak jadi lagi, nggak tahu masih aku tahan-tahan karena aku habis beli palet yang lain mungkin. Pokoknya aku udah lama banget pengen ini dan aku ngomong sama dia dan akhirnya dia beliin. Pas sebenarnya bukan hadiah Valentine sih, ya pokoknya dia ngasih aku di bulan Februari kemarin dan aku baru cobain di bulan ini karena bulan kemarin itu aku masih sayang banget sama eyeshadow baru, sama eyeshadow palette baru tuh aku kayak sayang banget buat nyentuhnya. Jadi aku baru cobain ini. Dan guys, please, ini bagus banget. Aku baru pertama kali cobain eyeshadow yang gak terlalu mahal tapi kualitasnya bagus banget. Kalian pasti tahu ini Morphe 35K. Maaf banget kalau mungkin agak ngeblind lightingnya. Yang jelas ini warnanya tuh ada warm, ada shimmering, ada matte, ada cool tone, ada warna highlight, ada warna transition, ada warna gelap, ada warna abu-abu. Aku sebenarnya pengen banget yang 35O itu, tapi karena mahal banget jadi aku nggak sanggup. Mendingan beli yang kayak gini aja. Dan ini benar-benar aku pakai semuanya. Aku suka banget yang warna ini. Ini juga sering banget aku pakai. Ini sama ini sering banget aku pakai. Ini juga bagus banget warnanya. Kalau kalian pengen aku bikinin satu video semuanya tentang si palette ini, please komen di bawah ya. Ini aku beli di pre-order by Mimo. Dan aku punya 3 produk lipstick yang aku suka banget bulan ini. Jadi yang pertama adalah, langsung aja,
Colourpop yang warnanya Bumble. Jadi sebenarnya aku awalnya nggak mau beli ini karena menurut aku warnanya standar dan kayaknya aku punya warna kayak gini gitu. Jadi menurut aku kayak gue nggak perlu-perlu banget gitu. Tapi karena aku penasaran banget, kalian banyak banget yang bilang, "Kak, cobain Colourpop Bumble, Kak, cobain Bumble, Kak, coba Bumble." Oke, akhirnya aku beli dan aku cobain, dan ini hampir aku pakai setiap aku pergi karena warnanya tuh apa ya? Aku nggak ngerti cara mendeskripsikan warnanya. Ini tuh warnanya pink, coklat, merah. Pokoknya ini tuh warnanya kalian nggak pernah salah pakai warna ini meskipun kalian ke, aku sering banget pakai ini ke kampus. Dan ini aku nggak tahu gimana cara mendeskripsikannya, yang jelas ini tuh pink gelap tapi nggak juga overwhelming, warnanya nggak over, nggak ngejreng. Yang jelas ini warnanya bagus banget, warm brown, agak sedikit coklat, agak sedikit pink, agak sedikit merah. Aku juga bingung, pokoknya ini bagus banget di aku dan aku suka banget. Literally hampir setiap aku keluar aku pakai warna ini dan semua orang pasti nanya, "Pakai lipstick apa sih, Kak Jihan? Pakai lipstick apa sih, Kak Jihan?" Colourpop Bumble. Dan ada satu lagi, ini dari Purbasari. Aku baru dapetin yang nomor 90 ini baru beberapa minggu ini. Pokoknya mungkin seingat aku bulan Maret ini aku baru dapat. Dan ini aku dapat di Tokopedia. Kalian kalau mau nyari di online shop tuh banyak banget sebenarnya. Cuman emang harganya agak kurang masuk akal karena jadi mahal banget, padahal harga cuma 30 ribuan. Ini yang nomor 90 dan ini warnanya nude peach gitu. Warnanya itu nude peach dan ini tuh benar-benar bagus banget. Bagus banget. Ini aku pakai hampir setiap hari juga ke kampus. Kalau misalnya aku lagi males bikin aneh-aneh nih lipstick, mendingan udah tinggal pakai lipstick ini aja udah jadi dan you good to go. Aku suka banget sama Purbasari yang nomor 90 ini dan akhirnya aku seneng banget akhirnya aku dapet. Untuk yang terakhir, aku suka banget sama ini lipstick Nabi yang warnanya Angel Red. Ini sebenarnya warna merah klasik red ya. Warnanya benar-benar merah. Cuman aku nggak pernah pakai ini bener-bener ini aja. Jadi aku pertama pakai lipstick yang warna pucet dulu. Biasanya aku pakai Wardah yang nomor 02. Aku pakai warna pucet dulu, terus tengah-tengahnya aku pakaiin titik-titik-titik. Abis itu aku blend pakai bibir atas dan itu bakal jadi ombre lips yang nggak ke Korea-Koreaan. Kalian bisa ngerti nggak? Aku sebenarnya bukannya aku nggak suka sama ke Korea-Koreaan, tapi aku nggak terlalu suka sama ombre lips yang ke Korea-Koreaan di aku. Aku ngeliat yang lain tuh Janin cantik banget pakai lipstick ombre lips yang ala-ala Korea itu cantik banget, tapi di aku nggak cocok. Kalian tahu muka aku nggak ada Korea-Koreanya, jadi nggak cocok sama sekali kalau misalnya aku pakai ombre lips yang ala-ala Korea. Tapi setelah aku pakai lipstick Wardah yang nomor 02 dan aku campur pakai warna merah ini di tengahnya, aku ngerasa this is ombre lips like me. Ini yang menurut aku ombre lips ala aku. Karena warnanya itu matte dan ngeblendnya itu nggak kayak Korea ke Korea-Koreaan gitu menurut aku. Karena kalau aku bikin lipstick ombre lips ke Korea-Koreaan, muka aku nggak pantas gitu. Dan akhirnya aku coba ini dan aku suka banget. Dan hampir seminggu ini aku pakai ini terus dan temen-temen aku yang pada suka Korea itu pada nanya, "Ombre lipsnya bagus deh, pakai apa?" Guys, pakai Nabi lipstick. Cuman ditotol-totol kayak ala-ala lip tint, tapi jadinya matte dan ini benar-benar awet banget. Kalian tahu Nabi lipstick itu kering. Wardah matte itu juga kering yang nomor 02. Jadi kalian enggak perlu takut bakal harus tacap-tacap terus. Aku cuma sekali pakai sampai pulang kuliah itu enggak bakal hilang. Kalau kalian makan yang minyak-minyak mungkin baru hilang, tapi aku suka banget sama ombre lips yang ala aku, bukan ala Korea-Koreaan. Jadi gitu. So that's all my favorites bulan Maret ini. Kebanyakan dari ini dikirimin sama salah satu online shop, tapi juga banyak juga yang aku beli sendiri. Tapi yang jelas semua opininya jujur dari aku sendiri. Aku suka sama produk ini bukan karena aku digratisin atau aku dikirimin sama mereka, tapi emang bener-bener aku suka sama produk ini. Jadi please kalau misalnya kalian emang mau cobain dan ternyata kalian suka, komen di bawah ya. Kalau aku suka banget kalau misalnya kalian itu nyobain barang-barang yang aku rekomendasiin. Please kasih tahu aku di bawah kalau misalnya kalian nyobain dan kalian ternyata puas juga. Aku bakal seneng banget buat ngebacanya. So kalau kalian suka sama video favorit kayak gini, please like this video dan juga jangan lupa subscribe ke channel aku dan juga jangan lupa follow my another social media kayak Snapchat, Instagram, Facebook dan lain-lain. So ya, thank you so much for watching. Bye bye.
close till I get up. Time is barely on us.